UPM ni bukan ke hanya sebuah NGO? Cara tu macam sibuk ambil tugas kerajaan. Kenapa? Terlalu banyak kelemahan dalam orang kita sendiri. Pasal kerajaan, kebanyakannya orang Melayu. Kita tidak buat kerja sepatutnya. Yang sepatutnya kita buat. Dan inilah juga Toki nak share juga ya. Kalau Toki cakap, jangan marah. Kebanyakan orang Melayu, tambah sikit ya. Memang kerana, kenapa? Kerana kita kerja. Ini pasal kita nak ikut dengan haram lah. Kebanyakan orang Melayu kerja memang curi 2 atau 3 jam sehari. Jadi bawa balik rezeki bagi anak-anak. Anak-anak makan rezeki yang haram. Kalau sehari 3 jam, kalau dah sebulan berapa jam? Cuba tengok daripada perspektif makanan haram ini. Yang menjadikan kita, hati kita 5,000 dan kita tak mungkin dapat keberkatan. Pasal kita terdedah dengan begitu banyak benda. Makanan ayam halal ke? Daging yang import daripada jalan belakang masuk free trade zone yang kita makan, yang kita pergi rumah saudara ke, benda kenduri ke, dia pakai daging tu je jual. Tukar halal je, tukar sijil je. Benda-benda macam ni dia boleh merosakkan jiwa kita. Sebab tu kena tengok betul-betul makan ni, betul hati-hati ya. Orang yang pergi mengaji, yang hafiz tu, dia selalu makan amat jaga. Kalau tidak, dia main lupa apa benda. Jadi kita ni manusia, kita lemah. Jadi kita kena atasi, cuba atasi, kasarkan diri kita, ubah. Kita lemah, kita ubahlah dan serah pada Allah. Tidak begitu ke? Tak begitu? Kena betul. Serah pada Allah. Semayang sunat sebelum subuh. Apa pahala dia? Kelebihan dia? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kelebihan. Kelebihan tu betul ke tidak? Betul? Pastilah betul. Pastilah betul. Kita pernah minta tak? Minta yang betul-betul supaya Allah zahirkan anugerah itu pada kita. Terjerat Ahlong, dapatkan bantuan PPIM.